Hai guys, gue Nika dan pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-review server Fox MC ya guys ya. Dan buat kalian yang mau join, linknya ada di deskripsi atau di pin komentar ya guys ya. Oke, mungkin langsung aja ke videonya ya guys ya. Let's go. 94,7% orang yang nonton di channel ini cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Dan cuma ada 5,3% orang doang yang subscribe channel ini. Come on man, like kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah. Ya, menjadi abu-abu dan selesai. Kalian membuat saya bahagia dan kalian pun menjadi bahagia. Oke, kita udah di lobbynya dan oh my god. Dan gue pertama kali masuk ke servernya ini tuh sangat keren banget, cok. Ya, gue sampai HP gue sampai nge-frame anjir gara-gara kebanyakan build gitu, nge-lag gitu kan. Tapi ini gue bagus banget sih guys ya, ini servernya dan lobby-nya bagus. Dan server ini tuh dibuat oleh, nah itu guys ya, servernya dibuat oleh Zen MC. Kalian subscribe channel ownernya atau kalian bisa cek aja di deskripsi cuy. Dan mungkin kita langsung aja mulai nge-review servernya ya guys ya. Oke, kita tadi spawn di daerah di sebelah sini ya guys ya, di sini nih. Nah oke, di sini di tempat spawn kita ada bacaan reward. Oke, reward kita apa nih? Oh, jadi kita dapat daily key ya guys. Nanti kita bisa buka mungkin. Aduh, ngelag banget coy ini coy. Oke, di bagian sini, bagian kalian sini ada yang namanya vote ya guys ya. Kalian bisa ngevote di server ini. Jadi kalau kalian ngevote nanti kalian dapat hadiah cuy. Dan di sini ada rating server. Rating servernya apa guys? Oh, jadi kita bisa ngerating ya. Ngerating apa nih? Rating list. Seperti itulah ya guys ya. Jadi kita bisa ngerating servernya lewat NPC ini. Sini ada bagian gacha cuy. Kita coba ngegacha dulu guys. Oke, tadi kan kita dapat daily key ya guys ini. Kita dapat daily crate. Bismillah. Alhamdulillah coy, kita dapat ini guys. Please. Oh, gila coy. Gila sih, gue lagi, kita lagi oke banget coy. Anjay. Ya jadi kini tempat gacha ya, semua gacha di sini. Jadi kalian harus dapetin jadi kalian harus ngedapetin key-nya yang tadi ya, kalian baru bisa ini ya, buka ininya. Nah, sini juga ada key shop, kunci key. Kita beli. Oh my god, kita bisa ngebeli ini ya. Bisa ngebeli kunci buat ngebuka ini coy. Gila-gila keren. Oke, tadi kita udah ke bagian gacha ya guys. Mungkin kita ke bagian sebelah kanan sini ada struktur. Wah, keren ya guys. Di sini ada apa lagi nih? Wih, anjir. Oh, ini shop. Shop OP apa nih? Oh, ini kita bisa shop, ini shop ya guys ya. Kalian bisa ngebeli atau ngejual nggak bisa. Oh ya, ini jualnya. Ya anjir, ini kayak tema-tema anime ini. Ini anime apa nih? Aduh, kecil sekali. Dan di sebelah sini ada apa nih, rumah apa ya guys yang kayak di Jepang itu. Oh, ini leaderboardnya guys. Anjir, top money-nya cuy, kalian lihat. What the f, gila anjing. Top jam. Oh, ada jam juga. GG anjir. Oh, ini tempat leaderboard ya guys ya, leaderboard sebelah sini. Oke, kita mungkin ke bagian sebelah kiri. Oh, ini sebelah kiri kita bisa kayak ke mana-mana itu guys. Oh my god, banyak banget. Kita coba kali ya satu-satu guys. Kita coba ke PvP coy. Oh, ini ada lobby PvP ya guys ya. Ajay, gede banget lobbynya. GG coy, keren-keren. Oke, tadi kita ke PvP, sekarang kita ke mining coy, tempat mining ya guys ya. Oh my god, anjay ini keren parah coy. Gila sih, keren coy. Ini apa nih, repair. Oh, kita bisa nge-repair. What the hell, ini keren banget. Banyak banget fitur-fitur sini cuy. Oh, ini bisa ngejual juga ya, sama kayak tadi. Oh, dan ini tempat miningnya guys. Anjay, gede banget tempat miningnya. Kalian bisa mining sini bebas ya guys ya. Oke, jadi kita udah ke bagian main. Sekarang kita ke survival function. Apa tuh function? Nggak tahu apa nih survival function. Survival kah? Apakah ini survival? Saya tidak tahu dan tidak bisa render ya. Aduh, ya Allah. Sini ada bagi balik lobby abot. Apa nih? Abot, kita coba lihat. Ya. Ini kayak ini ya. Ya, kayak seperti survival ya. Function apa nih? Fashion. Gua gak tahu ini apaan ya guys ya, gak ngerti juga. Ini ada rank ya guys, di sini juga ada rank, kalian bisa beli rank. Ini ada skill, anjir banyak banget coy. Kalian bisa nge-review aja lah satu-satu guys, karena ini banyak banget anjir. Oke, kita coba ke survival economy. Oh, ini survival biasa kah? Oh iya, jadi tadi itu survival untuk rank sih ya guys ya, kayaknya sepertinya, gua gak tahu. Dan ini survival biasa ya guys ya, kalian bisa bebas ngapain aja nih, shop OP. Oke, tadi
maja, dan ya anjir itu apa anjir tsunami coy GG. Dan di sini tutorial land ya guys, tutorial landnya apa nggak tahu gue, kalian bisa mungkin tutorial guys ya buat ngambil land gitu. Jadi sini ada enchant shop, kalian bisa nge-enchant, what mahal banget tapi bagus-bagus cuy gila. Sebelah sini ada apa nih ngerumpi nih, hey halo, what the top no lap anjir GG, what ah 22 jam 45 menit 20 detik lu main apa anjir di sini anjir no lap anjir GG coy, ada top no lap nomor apa itu no lap coy. Wah di sini apa nih guys, oh keren banget. Join UI apa nih? Oh ini adalah rulesnya ya guys ya. Ya patuhi peraturan ya guys, ini rulesnya ya. Jadi tadi gue salah kayaknya rulesnya gak gue ini ya. Jadi kalian harus patuhi rulesnya ya, peraturannya nih. Ada top money apa top money ya guys ya. Wow 15.000 20 juta cuy. Kalian bisa langsung aja beli ranknya atau itunya di tuh ada nomor telepon itunya guys ya. Si ada ranks cuy, apa nih ranks? Oh ini dia ranksnya. Via dana, VIP. Oh my god, banyak banget cuy. Ada legend, kita coba legend guys. Keep all anjir, bisa vanish dong, GG. Oke, kita coba balik lagi ke sebelah sini. Sebelah sini ada apa nih? Skills. Oh ini sama kayak tadi ya di itu. Oh iya. Fashion. Apa fashion anjir, gak bisa bahasa Inggris gua. Apa nih coba ngerti info, ini info servernya mungkin ya. Ya ini info servernya, ada rulesnya nih, rulesnya harus kalian patuhi. Di situ ada update, apalah update. Oke okay. Jadi ada kontak apa nih, oh you don't have phone, what apa cok kontak, apakah bank, oh seperti bank ini bank, oh ini bank guys, bisa login register. Warp UI, ini bisa warp guys, kalian bisa warp ke semuanya ya cuy. Ada tutorial land, coba penasaran tutorial land apa. Oh ini ya tutorialnya, guys start TP, ketik land buy, ketik NDP. Nah ini guys buat kalian yang mau tutorial land, caranya tuh pertama mau ngambil land ya, pertama tuh ketik start TP garis miring ini, lalu kedua itu ini guys ya, kalian bisa coba aja tuh kalau kalian mau ngambil land di server ini. Oh guys mungkin itu aja yang ada lagi yang mau gua review, dan ini servernya tuh sangat recommended banget ya guys ya, sangat bagus juga sih, mulai dari fiturnya, dari lobby, dan ya keren-keren lah pokoknya fitur-fiturnya. Dan kalian bisa join, linknya juga ada di deskripsi di bawah ya guys, atau di pin komentar coy. Oke guys, mungkin sampai sini aja untuk review server Fox MC nya dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik tombol like nya dan share ke teman-teman kalian. Dan ya, see you next time, goodbye, dadah.